Kira-kira Bapak bisa menceritakan sedikit tentang ikan Kaolina. kawalina? Dalam bahasa orang 14 suka ini panekasu. Panekasu. Panekasu ini menjadi ciri khas dan menjadi lambang bagi orang 14 suka ikan ini menjadi lambang. Dan ikan ini secara budaya orang 14 suka ini gang ini hanya bisa dimatikan untuk semua orang makan itu lewat akar tubah. Akar tubah. Sehingga ini untuk kasih makan orang janda, ibu janda, bangun, piatu, anak-anak piatu bisa makan ikan ini. Dan ikan ini dilarang pakai jaring, menangkap oh, ikan ini. Iya. Ada ikan ini sejak dulu, ada ikan ini datang itu yang dipanggil oleh orang. Ada suku-suku tertentu yang punya hak untuk bicara ikan ini. Dari yang oh. lain seperti suku Seibo, Seibo iya. dari keluarga. Nah, suku Seibo, mereka ini ada tempat keluarnya ikan ini ada. Ada tempat keluar ikan ini. Jadi itu sekarang mulai kecil dan mereka lihat secara alam itu ada dari tempat ini kayak keluar. Tapi ikan ini ada di tablet super ya bukan baru sekarang tapi sejak dulu. Orang tua kita sampai dengan generasi kita ini. Ikan ini bisa dimakan oleh semua orang. Dilarang menggunakan atau menangkap pakai jaring. Dan sering orang kalau kita anak-anak tablet supa, orang tablet supa yang sering merantau jauh, sering dia pakai itu sebagai semboyan. Yang dia pergi di belakang 20 saya pergi jauh ke tempat tugas yang jauh, terus tidak merasakan ikan ini. Apa manfaat atau faedah dari ikan ini itu, juga ikan ini kan untuk bisa kasih makan untuk semua orang. Jadi dia pergi jauh tapi dia teringat kembali ke kampung halaman, atau ingat kembali ke kampung tablet supa ini, berarti panekasu ini menjadi lambang bagi satu ikan. Kaolina ini menjadi lambang bagi saya. Tapi Bapak, apakah ada indikasi kepunahan ikan ini yang Bapak lihat terakhir? Enggak. Kita lihat ikan ini, sebenarnya ikan ini selamat orang ada kampung ini, ikan ini sejak ada di tempat ini karena itu. Orang-orang ini. Sejak kampung ini ada, orang di tablet supaya ikan ini ada sejak dari dulu sampai dari sekarang. Ini seperti ikan ini dijaga. Pelihara dijaga baik sehingga generasi ke generasi bisa lihat ikan ini. Ada berapa jenis ikan? Ada yang kawar, ada yang jenis kepala batu, ikan yang pakai sirip itu. Terus ada yang sering kita lihat ikan sauris, kayak bisa bikin sauris itu ada. Terus ikan yang ini ada. Jadi ada hampir 4 jenis ikan. Kaolina 4 jenis ikan ada di bawah kolong orang-orang kata suka. Tidak. Harapan Bapak untuk pemeliharaan ikan apa perlu budidaya atau? Ya sebenarnya perlu ada budidaya ikan ini. Ikan ini kita yang makan ini, mungkin anak-anak kita perlu mereka makan lagi ikan ini. Artinya sampai dengan generasi kapan pun ikan ini ada, kampung ini ada ikan ini ada untuk semua orang. Nah itu bagaimana tanggapan masyarakat tentang kepunahan ikan panekasu? Kita akan mendengar komentar Bapak Pendeta Alfius Kawaitoy. Selamat siang menjelang sore, Bapak Pendeta. Ya, shalom. Selamat siang menjelang sore juga. Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang kepunahan ikan panekasu atau ikan yang menjadi makanan pokok dan ciri khas daerah Tablet Supa yang akhir-akhir ini sudah mengalami kepunahan dengan terjadinya abrasi atau kerusakan ekosistem dan juga air yang tadinya jernih menjadi kabur. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu. Silakan. Ya, ikan kawalina atau ikan panekasu disebut oleh masyarakat Tablet Supa. Dia sebuah ikan yang hidupnya di air yang jernih. Kalau Tablet Supa dibilang akuarium di lingkungan Tanah Merah ini, maka kita perlu menjaga air laut yang ada di Tablet Supa ini. Ikan panekasu atau kawalina dia hidup di sebuah air yang jernih, air yang bersih. Tapi terjadi kerusakan ekosistem alam dan abrasi pantai dan air ini akan menjadi kabur, menjadi kotor. Ikan ini kita khawatirkan dia tidak akan hidup di lingkungan seperti ini dan dia akan pindah dari Tablet Supa. Oleh sebab itu masyarakat Tablet Supa perlu menjaga lingkungannya dengan baik supaya air ini tetap bersih dan ikan panekasu terus hidup di Tablet Supa. Bagaimana dengan pembukaan jalan yang dampaknya terhadap masyarakat di daerah? Misalnya pembukaan jalan di SMA yang sementara dibangun cukup mempengaruhi air
di daerah Injil Masuk misalnya, salah satunya. Coba dijelaskan itu bagaimana Bapak Pendeta. Iya, di sekitar Pantai Injil dan juga daerah Pantai Askabosu, dan kita lihat di atas itu ada pembangunan SMK dan SMA. Tapi juga jalan raya yang masuk, yang sudah dibikin hampir sekitar 10 tahun lalu dan tidak diteruskan dengan baik. Sehingga ini kalau sewaktu-waktu banjir atau hujan, air ini akan turun, hujan akan membasahi tanah, dan tanah ini akan turun sampai ke laut. Dan itu membuat laut ini akan menjadi kotor. Warna air laut akan berubah. Dan itu kemungkinan kita khawatirkan, ikan panekasu tidak akan bertahan di air yang seperti ini, air yang kabur seperti ini, ikan tidak akan bertahan hidup. Dan itu akan membuat kehilangan harapan dan masa depan dari masyarakat Tablah Supa sendiri, yang selalu melindungi, menjaga ikan panekasu atau kaolina. Bapak Pendeta bisa melihat bahwa perlu budidaya ikan kaolina di tempat ini atau seperti apa? Ikan ini sebenarnya tidak perlu ada budidaya ikan ini. Ikan ini sudah dari turun-temurun di menurut kepercayaan dan adat istiadat orang Tablah Supa. Ikan ini selalu ada di Tablah Supa. Kita bicara soal budidaya ikan ini. Ikan ini kadang-kala kita masyarakat atau Ondo Apik atau kepala suku larang. Larang daerah ini untuk tidak boleh orang menikam ikan ini. Maka ikan ini akan banyak. Akan banyak. Dia akan berkembang biak. Nanti pada acara-acara tertentu baru ikan ini mereka buang akar tuba atau orang bilang orang bebatu ikan, sehingga ikan ini diambil untuk bagi ke saudara-saudara, ada acara di kampung. Kalau tidak bicara soal pemeliharaan ikan ini atau budidaya ikan ini, sepertinya itu kita di sini dalam adat kita, ikan ini buat satu tanda larangan, orang pasang daun kelapa, orang larang supaya ikan ini tidak boleh orang tikam atau orang mencari. Biarkan dia hidup sekian, hampir paling sering mereka larang hampir satu tahun. Satu tahun ikan itu dilarang. Sampai ada acara-acara tentu, baru mereka mulai bubatu dan mereka angkat ikan itu bagi saudara atau ada acara-acara syukuran di kampung Tablah Supa. Tetapi yang sekarang kita lihat dengan air yang kabur seperti ini, itu cukup memberikan dampak negatif bagi perkembangbiakan ikan kaolina. Ya, itu benar sekali kalau sampai lingkungan ini. Yang jelas, ikan ini akan cari tempat yang aman, tempat yang airnya bersih jernih. Dan otomatis dia akan beralih dari kampung Tablah Supa. Kalau terjadi pencemaran lingkungan, ekosistem alam, terjadi abrasi pantai, dan kita lihat ikan ini tidak akan bertahan lama. Karena ikan panekasu, sebuah ikan yang hidup di air yang jernih, air yang bersih. Itu ciri khas dari ikan panekasu itu sendiri. Kira-kira solusi yang bisa ditawarkan Bapak Pendeta untuk masyarakat, pemerintah, dan juga semua komponen masyarakat untuk pemeliharaan ikan panekasu atau perkembangbiakan seperti apa? Ya, solusi yang kita harus diperhatikan oleh masyarakat Tablah Supa adalah yang pertama, kita menjaga kerusakan alam, ekosistem. Yang kedua, terus kadangkala kita buang sampah, kotoran ke laut, ini perlu ada pembersihan. Memang di Tablah Supa anak-anak SD sudah dilatih, mendapat penghargaan juga dari dunia luar untuk pencegahan pencemaran laut, itu anak-anak SD di Tablah Supa ini mereka selalu membersihkan laut, bersihkan laut. Itu yang kita boleh mencegah itu, ekosistem alam, operasi pantai itu, pembudayaan ikan ini kita mencegah dengan hal-hal itu. Supaya kalau, ikan ini tetap ada sekian tahun. Ada kalau untuk orang tua bagaimana? Kalau anak-anak sudah dilatih untuk tidak membuang sampah sembarang tempat, lalu kemudian menjaga lingkungan, kalau bagi orang tua kira-kira seperti apa? Ya, untuk orang tua terus memberi motivasi pada anak-anak, karena mereka ini aset masa depan. Ketika orang tua adalah generasi yang sekarang sudah terlatih, maka generasi itu akan turun-temurun, mereka dilatih terus bagaimana membersihkan air laut yang ada di Tablah Supa ini, tetap bersih, lingkungan dijaga, yang baik, rumah-rumah juga melindungi ikan-ikan ini dengan baik, ikan panekasu. Ya bukannya ada sekian ikan yang ada di kampung Tablah Supa ini, selain satu ikan yang kita sebut ikan kawalinya atau ikan panekasu. Kalau sampah rumah tangga yang juga diturunnya ke laut, itu bagaimana pengaruhnya? Bagaimana? Sampah rumah tangga yang misalnya bahan cucian, kotoran makanan atau apa yang dibuang ke danau atau laut itu seperti apa? Kalau cucian macam pakaian, terus piring-piring itu sebenarnya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Karena kita laut yang berada di lautan bebas, kita langsung yang Pasifik, ya langsung bersih. Hanya tinggal bagaimana
orang buang sampah plastik, masker itu yang perlu diambil atau botol itu tidak boleh ada di dasar laut, sehingga ikan kawalina dia hidup, dia lihat karang yang bersih, karang-karang juga perlu dirawat. Perlu ada pemeliharaan. Ya, pemeliharaan karang, tidak boleh orang merusak karang-karang laut nih. Sehingga ikan ini dia bertahan sekian tahun di air yang bersih, karang yang tidak ada kerusakan, lingkungan yang bersih, itu ciri khas dari kawalina. Kalau bom yang untuk bom ikan itu tidak digunakan di sini? Itu sangat dilarang, tidak boleh digunakan. Kalau itu ada, maka semua ekosistem laut ini akan rusak dan hancur. Dan otomatis kawalina akan tidak ada lagi ada di Tabasuba. Kalau ikan ini juga kita khawatirkan, dia juga sebuah kehidupan dari orang Tabasuba. Ketika dia banyak, itu ciri orang Tabasuba banyak. Jadi dia harus dijaga juga, lindungi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta.